bagus di ruangan depan. Yang kedua, untuk pemula, berapa sih modal yang digunakan untuk memulai bisnis ini? Ini kemarin memang modalnya cepet ya, sebenarnya kita pas-pasan seadanya itu kemarin minim sekitar 30 juta. Itu ya kita juga menggunakan kayak rekening yang misalkan masih ada atau second gitu bisa dipakai ya. Budget kita pas karena memang modal untuk kosmetiknya saja memang tidak murah. Memang harga kosmetik sekarang kan juga udah lumayan. Juga brand-brand lokal juga sekarang bagus-bagus, tentu dengan harga yang juga lebih mahal juga. Jadi untuk harga segitu untuk modal kosmetiknya saja itu udah mewah banget. 10 juta itu cuma kosmetik atau serta tempat? Belum. Karena tempat itu tergantung beda kota, beda tempat, bahkan di satu kecamatan atau satu kota pun harganya beda. Jadi memang itu beda-beda di setiap daerah. Produk apa aja sih yang paling banyak disukai konsumen? Nah, selama kita berjalan udah hampir 1 tahun, itu masih banyak karena itu tergantung daerahnya. Kebetulan daerah sini lebih masih marketnya di Wardah dan Minang. Ada produk-produk tertentu, produk lokal lain yang masuk, produk-produk baru dan bagus di pasaran kayak Starlet, Wet Lab itu juga bagus.